Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak segenap jamaah yang saya hormati, terutama para habaib, mohon maaf saya enggak sebutkan karena banyak enggak kenal ini. Ini ada saudara saya, Akhinal Kiram Habib Ali bin Hasan Al-Bahar yang rada nakal. Habib Hamid Al-Muhtar Bondowoso, ya. Habib Idrus Al-Jufri. Siapa lagi dah? Ya banyak. Terus ada dari PBNU ini Akhinal Kiram Gus Faiz, Ketua MUI DKI Madura. Madura. Kalau Madura sama Habaib mirip-mirip dah kerasnya. Tahun lalu juga saya ngomong cuma 5 menit. Ini juga Habib Rifki cuma 5 menit aja. Soal adab nanti kalau lama-lama. Saya cuma mau jelasin. Tadi sudah dijelaskan soal bagaimana zuriyah Rasul. Ahlan. Jadi Abi, bapak saya itu alumni Jamiat Khair. Umi, ibu saya alumni Sa'adatain. Terserah antum mau terjemahkan apa. Di beberapa tempat saya jelaskan begitu, saya dibilang pembela Ba'alawi. Saya bilang ya telanjur dah, telanjur basah. Saya bilang sama Habib Rifki, setiap hajat di luar Batang, saya kirim banser. Sekarang ada enggak? Jadi hajat luar Batang adalah hajat NU. Terserah antum mau ngomong apa. Orang-orang yang biasanya orang yang galak-galak itu, yang suka nyelentik-nyelentik itu orang yang lemah. Kayak orang kemana-mana bawa golok, itu penakut itu sebenarnya. Penakut, kemana-mana bawa celurit, itu penakut. Ini jelasin ini. Saya cuma ingat hadis Nabi entah apa ini. Coba, ini kan banyak habaib. Man kafaron nas fahuwa kafir. Kalau dia bilang ini munkoti, yang munkoti dia, jangan-jangan. Yang munkoti, jangan-jangan dia. Saya cuma bilang begini, kalau memang Ba'alwa ini munkoti, kenapa anak keturunannya ini banyak yang jadi wali? Banyak yang jadi Tarim sebagai, itu kenapa dikenal sebagai kotanya para aulia? Ini kan rada aneh. Saya bercanda sama Habib Ali Bahar. Waktu ke rumah saya bilang, nah ini nih Habib yang Yahudi ini. Kaget beliau. Emang Mbah Nyantum siapa? Nabi Ibrahim kan? Nah Nabi Ibrahim emang siapa? Saya kira gak usah khawatir. Mau Yahudi, mau Yahuda gak ada urusan. Wong pongkonya Nabi Ibrahim kok. Gak usah dikanwano. Saya cuma husnuzon. Kok turunannya ini banyak yang jadi ulama besar, banyak yang jadi wali. Kalau memang munkoti, enggak mungkin Allah jadi kekasihnya Allah jadi para wali. So, saya bukan lagi. Terserahlah, saya udah kadong bahasa, udah kadong nyebur. Saya bilang tadi Magus Faiz, habis acara maulid di sini, saya digeruduk orang, Beb. Ini kan dia pembela balai, saya diem aja. Alhamdulillah Kiai Syukron ngomong kencangkan lagi. Madura. Kiai Syukron ngomong bilang, ini udah otak udah miring kan ya gitu kan. Saya sih gak gitu-gitu amat gitu kan. Jadi ini saya kira bagusnya memang sudah hafzul lisan. Harus kita jaga lidah kita, jangan kita jawab. Kalau kita ikut jawab-jawab kesana kemari, kita ikut jadi orang gila kayak dia juga. Nggak usah, diem saja. As-sukut az-zahab. As-sukut
Az-Zahab. Saya kira itu. Nanti ada Gus Faiz ini tumben datang gitu kan. Kalau saya kan udah kayak yang kedua. Nanti gojlok dia. Ini gojlok. Ini orang PBNU nih, temannya Habib Ali. Kalau Habib Ali kan memang sahibul bait. Gus Faiz gojlok bib. Ini biar suruh ngomong setengah jam dia enggak apa-apa. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit. Saya dari pagi soalnya nih. Habib Ali.